Yo, halo guys, bertemu lagi di channel Dance Techno, channel tutorial dan teknologi. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara melihat status WhatsApp orang lain tanpa diketahui. Nah, buat kalian nih yang suka kepoin status WhatsApp orang lain tapi tidak ingin diketahui oleh si pembuat status, nah kalian bisa mencoba cara berikut. Nah, langkah pertama adalah kita buka aplikasi WhatsApp kita. Lalu kita pilih icon titik tiga ini. Lalu pilih yang setelan. Kemudian kita pilih yang akun. Lalu kita pilih privasi. Nah, pada bagian laporan dibaca ini, kalian bisa nonaktifkan saja. Seperti ini. Nah, di sini terdapat pemberitahuan jika dimatikan Anda tidak akan mengirim atau menerima laporan dibaca. Laporan dibaca akan selalu dikirim untuk chat grup. Nah, dengan begini secara otomatis ketika kita melihat status WhatsApp orang lain, kita bisa tidak diketahui oleh si pembuat status. Oke, untuk membuktikannya saya akan membuat status WhatsApp di HP yang satunya. Nah, di sini saya sudah berada di HP saya yang satunya. Nah, di sini saya akan membuat status. Misalnya saya akan membuat status cek status seperti ini. Kita buat. Nah, bisa kita lihat di sini muncul pemberitahuan status. Saya akan melihatnya. Nah, saya sudah melihatnya dan bisa kita lihat di sini nol tayangan di HP satunya nih. Nol tayangan. Tidak ada yang melihat. Dan kita telah berhasil untuk membuat status WhatsApp. Dan kita telah berhasil untuk mempraktekkan cara melihat status WhatsApp orang lain tanpa diketahui. Nah, oke guys, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. See you next video. Bye bye.